Neng Nisa, di video kali ini saya mau ngasih tips buat jadi YouTuber pemula HP. Oke guys, jika kalian penasaran, stay tune terus ya guys. Nah, untuk langkah yang pertama, pastinya kalian harus membuat videonya. Jika kalian tidak membuat videonya, apa yang mau dipromosikan guys? Terus yang kedua, kalian harus punya akun YouTube-nya dulu terlebih dahulu. Kalian bisa daftar di Google, pertama di Google Chrome. Setelah kalian punya akun YouTube, yang langkah yang ketiga itu kalian harus belajar. Belajar itu belajar ngedit video yang bagus kayak gimana, terus cara masukin video ke YouTube yang bagus kayak gimana. Nah itu belajar, kalian harus belajar, itu yang ketiga, langkah ketiga. Terus kalian itu harus konsisten ini, kalian harus terus mendalami YouTube ini ya, sering upload video atau sering upload video ya, seminggu itu minimal 3 kali atau poin harus sesering mungkin agar banyak viewers, banyak yang suka atau banyak yang subscribe guys. Dari situ kalian tahu upload video apa aja itu, yang misalnya kalau tutorial masak atau tutorial hijab atau kayak gini, konten kreator kayak gini, kalian bisa tahu banyak nih mana yang banyak viewersnya. Dari situ kalian bisa mendalaminya untuk jadi YouTuber. Misalnya yang jadi tutorial masak, kalian di situ harus mendalami tutorial masak itu, dan upload video itu yang bagus, yang benar-benar bagus, yang kalian juga bisa lihat di YouTube-YouTube yang lainnya yang sudah berkecimpung di dunia per-YouTuber itu yang sudah lama. Gimana sih cara, dan saya juga sini masih belajar gimana caranya buat upload video itu yang bagus, yang benar, yang supaya banyak viewersnya. Itu guys, poin yang kelima itu kalian intinya harus niat, bener-bener niat. Walaupun ya emang awalnya itu pasti sedikit ya viewersnya, tapi dari situ kalian jangan nyerah, sedikit viewers gimana ya gimana. Dari situ kalian harus bener-bener mencoba lagi. Intinya harus gimana ya, intinya harus niat sungguh-sungguh banget itu jadi YouTuber. Walaupun ya mungkin di samping kanan sini kiri banyak yang ngomong, apa sih YouTube itu apa sih, tapi mereka yang nggak tahu apa itu YouTuber. Dan sini kan YouTube itu bisa menghasilkan uang juga ya guys. Nah dari situ kalian tunjukin ke semua orang bahwa dunia per YouTuber itu menghasilkan gitu buat kita. Intinya ya jangan hiraukan omongan orang, intinya kita harus benar-benar sungguh-sungguh dari hati, kita tuh pasti bisa. Walaupun emang ya yang tadi saya bilang itu, yang mungkin awalnya itu viewersnya sedikit. Dari situ kalian bisa koreksi apa nih, video apa yang kurang bagus gitu, yang misalnya kok viewersnya sedikit, kenapa ya. Nah dari situ kalian harus cari lagi info dari yang lain. Saya juga jujur saya masih belajar, tapi sini saya niat pasti bisa kayak gitu guys. Jangan mudah menyerah, intinya kalian harus berusaha, jangan nyerah, kayak gitu guys. Oke guys, nah itu guys tips dari saya untuk YouTuber pemula. Oke guys, semoga bermanfaat buat kalian semua, sukses jadi YouTuber dan ngasih uang jadi YouTuber cuman modal HP aja ya guys. Oke guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Oke guys, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye. Bye.